menangi prasasti peresmian Gedung Pascasarjana. Usai mengunjungi Yogyakarta International Airport, Wapres Yusuf Kalla juga berkesempatan membuka dan menjadi keynote speaker dalam seminar nasional pendidikan yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Di hadapan ratusan akademisi, pejabat bidang pendidikan dan pakar, dalam seminar tersebut Wapres Yusuf Kalla kembali menyinggung kebijakan ujian nasional yang hingga kini masih menjadi kontroversi dari berbagai kalangan, termasuk kalangan guru. Meski menjadi kontroversi, ia meminta agar ujian nasional untuk anak sekolah di Indonesia tetap dipertahankan. Ya memang sejarah harapan aja kita untuk memajukan sistem pendidikan kita, pendidikan seluruh sistemnya, dan juga tugas kita, para pemimpin, masyarakat merubah kehidupan. Dan itulah maka salah satu waktu 10 tahun dan 13 tahun yang lalu, kita kembalikan ujian nasional, banyak yang protes. Saya bilang tanpa ujian nasional maka kita menjadi membuat perbedaan gap yang melimpahnya dan kita membohongi diri sendiri. Selain menjadi indikator kemajuan pendidikan, ujian nasional juga bisa menjadi tolak ukur keadilan dalam sistem pendidikan di tanah air karena adanya standar nilai yang sama. Di hadapan para peserta seminar, Yusuf Kalla juga mengakui masih belum ratanya kualitas dan sarana pendidikan di tanah air. Karenanya ke depan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga tidak ada lagi kesenjangan antar wilayah di tanah air. Selain sarana peningkatan kualitas guru, sistem kurikulum dan lingkungan pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian. Hari Atmaja, Jogja TV.